alihi wa alihi wa sallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa sa'iri asba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi khususan awliya'a wa sulaha'a ummatihi wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifi al-kutubi syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifi al-kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidhina wa man istafadna 'indahu wa man ajazzana min al-mubtada ila al-muntaha thumma ila arwahi jami'i ashabil ma'ahid ad-diniyah wal majalis al ilmiyah al saniyah allati ussisat ala sunnati wal jamaah wa nakhussu khassah ila arwah muassisi jam'iyyati nahdhatil ulama wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidhiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intishariha wa nakhussu khassatan ila ruhi muallifi hadzal kitab tarjumanil arifin al imam ahmad ibn ataillah as-sakandari wa syarihihi asy-syekh abdullah ibn hijazi asy-syarqawi rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa a'ada 'alaina min anwarihima wa barakatihima wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna qalban khashi'a wa 'aynan dami'a wa nuran sati'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa 'afiyatan min kulli bala'in wa waba'. Wa ba'd, qala rahimahullah, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at dadi macem-macem, warna-warna apa ajnasul a'mali piro-piro jinise piro-piro amal alal amilina ingatase piro-piro wong kang ngamal. Kenapa amal-amal itu bermacam-macam? Kenapa amal itu beragam? Litanawwu'i waridatil ahwali, krono macem-maceme piro-piro tekae piro-piro hal. Litanawwu'i waridatil ahwali, krono macem-maceme piro-piro tekae piro-piro hal. Ayil waridati tegese piro-piro warid perkoro kang teka allati tuntiju kang buahaken opo waridat buahaken ahwalan ing piro-piro hal qaimatan kang jumeneng biqulubihim ing piro-piro atine al-amilin. Watak tadilan natrapi opo ahwal natrapi mailahum ing condonge al-amilin condong cenderung ilatil kal amali maring mengkono-mengkono piro-piro amal. Atau bisa juga
kalimat waridatil ahwal dijadikan sebagai idhofah lil bayan. Kapan mauling dewur penafsiran ayil waridat allati tuntiju ahwalan. Niku berarti min idhofati sabab ilal musabab. Sebab anai waridat nyebabaken anai ahwal. Bisa juga diidofahkan lafad waridat ke ahwal itu mimbabi idofatil bayan. Aw waridatin atawa piro-piro warid, piro-piro perkorokan tumeka, hiakan utawi waridat iku al ahwalu piro-piro hal. Jadi litanawwu'i waridatil ahwal ay litanawwu'i waridatin hiya al ahwal. Berarti kapan mekoten waridat karo ahwal isiye pada. Fa innal warida mongko setuhune warid iku qad yusamma terkadang diarani apa warid diarani halan ing aran hal. Kama koyo keterangan saya tikang bakal teko poma. Yakni ngersaaken sopo Sidnal Imam Ibn Ata'illah anna ba'dal muridina ing setuhune sebagiane piro-piro murid kabeh. Kang dimaksud murid teng mriki sebagaimana berulang-ulang kali disampaikan adalah muridul wusul ilallah. Wong-wong kang ngarepaken bisa wusul maring Allah Subhanahu wa taala. Anna ba'dal muridina ing setuhune sebagiane piro-piro murid kabeh iku tajidu nemu sapa sira. Hu ing ba'dul muridin mustaghilan ingkang ketungkul. Ketungkule karo apa? Bis sholati kelawan sholat. Bahkan kalau kita flashback pada masa-masa ulama salaf, ada yang dalam sehari semalam sholatnya sampai 1000 rakaat. Ada wali perempuan yang sehari semalam sholatnya tidak kurang dari 500 rakaat. Mereka lebih banyak sibuk dengan sholat. Ada yang seperti itu. Wa ba'dhum lan ing sebagiane al-muridin bisyami kelawan puasa. Ana sing puasa bae ari salat tablilokan kecuali sing wajib-wajib karo sunnah kang muakkada. Muni sampe teko ning tahajud 12 rakaat, duha 8 rakaat, tasbih 4 rakaat, witir 11 rakaat, salat sunnah mutlak sekian puluh rakaat blilokan, tapi unggal dina puasa bae. Ana sing mekono tanawat macem-macem. Wa hakadza lan haliko yo mengkene sak teruse. Lah, fenomena yang semacam ini terjadi disebabkan faktor berbeda-bedanya, bermacam ragamnya warid yang datang di hati tiap-tiap murid itu. Wasababu dzalika utawi sababe mengkono-mengkono tajiduhu mustaghilan bis-shalah wa ba'dahum bis-siyam wa hakadha iku waridun warid. Perkara kang tumekah ilahiyun kang bangsa pangeran iqtadha kang natrapi apa warid maila hadza ing condonge iki ba'dul muridin ila kadza maring mengkene-mengkene salat wa hadza lan iki ba'dihim ila kadza maring mengkene-mengkene asyam wa yambaghi lan sayabja li kulli ahadin. Kedua saben-saben wong suwiji apa kang sayogja apa ayak malang nyento ngamal sapa kullu ahad oleh ngamal bimuktadha mailihi kelawan perkara kang ditatrapi condonge kulli ahad
tuntutan kecenderungannya. Al-madhkuri kang wis den tutur. Mekonon soten in lam yakun lamun oranana sopo ahad oranana iku tahta terbiati syaikhin ing dalem ngisore tarbiyae didikane guru. Tapi kalau posisi dia itu tahta terbiati syekh, berada di bawah bimbingan tarbiyah irsyad seorang guru, maka tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ato'na apa jare guruwe. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam beberapa kitab ditulis, beliau menyatakan dan berpesan kepada para muridin, kun baina yaday syaikhika kal mayyit baina yaday ghasilih. Posisikan dirimu di hadapan guru mursyidmu, di hadapan murabbimu seperti posisi mayit di tangan orang yang memandikannya. Apa jare lebih baik? No, ning lebih dimiringaken ya miring, masa protes? No, kenang lebih didodokaken ya, wis apa jare bela yang toli padre wis bisa apa ongko? No, niki. Itu kalau posisi murid ada di bawah bimbingan seorang syekh, seorang murabbi. Wa illa lan lamun ora lam yakun tahta tarbiyati syekh fala yashtaghilu mongko ora ketungkul sapa ahad bi syai'in kelawan suwiji-wiji illa bi idznihi kecuali kelawan idine syekh wa iradatihi lan karpe syekh. Wa hasilu dhalika utawi hasile mengkono-mengkono tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwi waridatil ahwal iku anna tanawwa'al awradi setuhune macem-maceme piro-piro wirid. Wirid itu macem-macem sampe tingali. Kapan sing ahli luru ijazah pengalaman anak wiridan ilmu laduni ya karena waride kepengen alim, anak wiridan temat wis pokoke wiridan macem-macem mulai solawat donga tekaning hizib sakhir li kape kalimate. No, wah rupane sing diadepi ki wong-wong kang atos, wong-wong kang wangkot, sing perlu ditundukaken. Ada yang mungkin konteksnya adalah ketika berhadapan dengan penjajah, berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan banyak orang yang hasud, mangkane bengen wiridane Hizib Nasor. No, niku. Macem-macem wiridan fi haqqil muridina ing dalam haqqe piro-piro murid kabeh. As-sadiqina piro-piro kang temen kabeh iku nasyi'un kang cukul. Cukul antanawwa'il waridati saking macem-maceme piro-piro warid ala kulubihim ingatasi piro-piro atine al-muridina as-sadiqin. Fayambagi mongko sayogja likulli muridin kedue saben-saben murid apa kang sayogja apa ayak malan yintong amal sopo kullu murid olehi ngamal bimuktado waridihi kelawan perkoro kang ditatrapi waride murid. Itu berbeda dengan yang terjadi kepada temannya. Ya mesti ini wiridani kudu beda. No. Wala ya'taridho lan ora nentang sapa murid ala dzalikal ghairi ingatase mengkono-mengkono wong lian, ora nentang fi adami istighalihi ing dalam ora nanane dadi ketungkule dzalikal ghair bima kelawan perkara istighala kang ketungkul sapa murid bihi kelawan ma huwa yo murid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang
adanya kondisi-kondisi di mana seorang murid, seorang salik kadang berkurang dari zikirnya, berkurang dari amalnya, berkurang dari sholat sunnahnya. Selama berkurangnya semua itu berganti dengan munculnya ta'aruf ilahi, maka kita tidak pedulikan. Kita tidak perlu pedulikan sedikitnya amal, karena kita telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih hebat dan lebih istimewa. Itulah pada pertemuan yang kemarin disampaikan, kenapa orang-orang yang sudah ma'rifat baik, mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bukan hanya siap, bukan hanya sabar, tapi mereka lebih dari itu bisa menikmati berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi bukan hanya di kalangan para ulama, para aulia. Sejak dulu zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga terjadi pada beberapa orang sahabat. Di zaman Nabi dulu ada seorang sahabat yang sepanjang hidupnya dia menderita sakit yang luar biasa parah. Sampai-sampai apa? Dia bisa bercakap-cakap dan biasa bersalaman dengan malaikat. Satu ketika dia bermohon kesembuhan, maka kemuliaan berjumpa dan musafah dengan malaikat ini terhenti. Subhanallah. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali At-Tirmidzi, seperti ditulis oleh Al-Syeikh Al-Imam Ibn Abbad Ar-Rindi An-Nafari, beliau menceritakan pengalaman hidupnya. Walaqad maridtu fi salifi ayyami, hari-hari yang lalu saya pernah mengalami sakit. Kata Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali At-Tirmidzi, pada saat saya mendapat kesembuhan, saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya mencoba menghitung tentang ibadah seluruh makhluk, baik itu manusia atau bangsa jin. Dengan beberapa hari masa sakit yang saya alami, setelah saya perhitungkan dengan baik, kemudian saya mendapatkan satu konklusi, satu kesimpulan yang la syakka wala raiba, tanpa ada ragu, tanpa ada bimbang. Saya yakin kalau ada yang bertanya kepada saya, engkau ketika disuruh memilih bisa menjalankan ibadah seluruh manusia dan jin ataukah sakit beberapa hari yang lalu, maka saya tanpa ragu akan mengatakan saya lebih memilih sakit daripada menjalankan ibadah ibadatul thaqalain, saya lebih memilih sakit. Kenapa? Karena beliau mendapatkan makrifat yang luar biasa di balik sakit yang Allah berikan kepadanya. Kemarin saya menyampaikan bahwa orang ketika ibadah bukan berarti bisa lepas dari maksiat. Nyatanya tidak sedikit orang yang ahli ibadah tapi bertambah congkak, bertambah sombong. Ada orang yang bertambah kuantiti ibadahnya tapi kemudian memandang rendah para pelaku maksiat, yang belum tentu ending yang terjadi akan seperti apa.
tidak sedikit orang yang sakit di samping orang ini berkurang dari maksiat atau bahkan tidak bisa melakukan maksiat. Matanya tidak lagi maksiat karena sakit. Telinganya tidak lagi maksiat. Mulutnya tidak lagi maksiat. Tangan dan kakinya karena tidak ada tenaga tidak lagi bisa maksiat. Yang ada di pikiran selalu Allah, Allah, Allah. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Itulah kenapa dulu ada seorang kaya raya. Ada seorang kaya raya yang karena tahu bahwa budaknya ini bukan budak biasa. Sudah umur 90 tahun. Masya Allah. Umurnya sudah 90 tahun. Seluruh tubuhnya penuh dengan penyakit juzam, lepra. Apa sih manfaat budak yang seperti itu? Kalau kita mungkin sudah kita jual. Karena kita punya budak itu kan untuk mendapatkan manfaat, bisa membantu pekerjaan kita, bisa apa, bisa disuruh apa, ini dan itu. Lah ini usia sudah 90 tahun, seluruh tubuhnya penuh dengan penyakit juzam. Tapi tetap dibiarkan, tidak pernah dimerdekakan. Kenapa? Karena dia bukan budak biasa. Dia wali min awliyaillah. Dan dia mendapatkan makam wilayah itu karena dia menerima dengan ridho sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, walaupun tubuhnya penuh dengan juzam, mungkin bagi orang biasa bau dan lain sebagainya, tapi beliau min masafatin ba'idah, dari jarak tempuh yang sangat jauh, itu orang itu sudah bisa mencium aroma misik dan kasturi. Kalau sholat itu di atas sungai, masya Allah, sembayangin duhur banyak. Jadi beliau membiarkan orang ini tidak merdeka, juga tidak menyuruhnya bekerja. Kenapa? Wis pokoke anai wong kuwen ning omah isun barokai, sudah selesai. Jadi makanya kita harus cerdas, harus melek. Bahwa tidak selamanya berkurangnya amal itu buruk. Karena bisa jadi berkurangnya amal itu karena kondisi. Kang Wawan, sampeyan bengen ning pondok luwek kelim lika gila-gila. Ya ning kuasai, ya ning wiridane. Hizib macam-macam hizib oleh ijazah sang kiai sang batur diwaca kabeh. Loh. Sekian lah kasing diwaca ku kepribet. Loh, Kang Wawan karena wis ngaji hikam jawabnya santai. Apa? Kondisinya sudah beda. Kondisi yang mengharuskan saya untuk tidak lagi membaca sekian banyak hizib, untuk tidak lagi puasa setiap hari. Layak lamun nyong galdina puasa, lamun nyong galdina kabeh hizib diwaca, terus sing mekaya kanggo anak rabine nyong sabar. Maka ini tidak buruk, kondisi ini tidak buruk. Bukan berarti kemudian kita mundur dari keadaan dulu waktu di pesantren di mana tasbih belokan ucul. Lah tidak. Sadari bahwa itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menuntut kita sesuai dengan posisi di mana kita ditempatkan oleh Allah. Allah tidak menuntut di luar posisi itu. Oleh karenanya, beliau memperkokoh hikmah yang sebelumnya dengan mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Amal, amal itu apa sih? Harokah, gerak. Kita bisa menyaksikan bahwa amal itu beragam, bermacam-macam.
berbeda-beda. Kenapa amal itu berbeda-beda? Kenapa amal itu bermacam-macam? Ana wong senenge ning salat luar biasa. Tapi ana wong ning salat ki sing wajib-wajibe bae karo rawatibe bae. Tapi ning puasa Masya Allah tekan ning gering kongkon buka beli gelem buka. Ana wong salat sunnah beli, wiridan beli, zikiran beli, dijak ziarah beli kiyeng. Tapi Masya Allah sing arane perhatian karo bocah yatim, sing arane perhatian karo fakir miskin, sing arane nyumbang masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, luar biasa senengi. Bahkan ketika dia tidak tahu ada temannya, sahabatnya yang sedang membangun masjid atau majelis taklim, kemudian sekian lama dia baru tahu, maka dia mengungkap kekecewaannya dan penyesalannya. Kenapa sampai norak kandang aru kita loh? Suarga di dewek baik kita gak kepingin. Ada si orang yang sodako luar biasa semangatnya. Anak kang kapan dijak nih masalah organisasi? Masya Allah luar biasa. No, ayah. Singarane sosialisasi, konsolidasi, si unggu. Wis luar biasa. Memang. Lah, berbagai amal itu, berbeda-bedanya amal itu, beragam macamnya amal itu disebabkan karena bermacam-macamnya, berbeda-bedanya, beragamnya hal yang mendatangi hati manusia. Yes, hampir gampang. Sebelum kita lebih lanjut menukik lebih dalam, terjelaskan kenen ya. Nanti kita jelaskan pula bahwa hal itu ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Syekh Said Ramdan Al-Buti dalam syarah hikamnya. Ada ahwal nafsiyah, ada ahwal ijtimaiyah. Oke. Oke, gambaran tentang hampir sampean bisa paham tentang masalah hal amal itu seperti apa proses terjadinya. Hal itu lahir diantaranya dari ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan ini melahirkan hal, kemudian hal ini membuahkan amal. Contoh, ari hal itu keadaan jiwa. Keadaan jiwa, apa yang terlintas dalam jiwa tapi tidak permanen. Jadi hanya sewaktu-waktu datang, kadang hilang. Contoh takut, cemas, berharap, malu. Itu kan, kan orang tidak selamanya malu, tidak selamanya takut. Aduh izin, berapa menit kemudian sudah hilang. Itu hal namanya. Al-khawf, ar-roja, al-haya, al-qabd, al-basat, sedih, senang, gembira, itu hal. Okay. Apabila keadaan jiwa ini sudah permanen dalam hati, dalam terminologi tasawuf disebut dengan maqam. Jadi kalau masih hilang, masih datang, masih hilang, maka itu hal. Tapi kalau sudah kokoh, tamakun, maka ini namanya maqam. Okay. Hal itu biasanya muncul oleh ilmu, oleh pengetahuan. Kula nyontoakane gampang. Sampean weruh yen misale corona iku bahaya, covid iku bahaya, maka pengetahuan tentang covid, bagaimana proses penularannya secara medis, ini namanya pengetahuan, itu akan memunculkan hal dalam hati. Karena kita tahu, akhirnya kita takut, kita cemas, kita khawatir. Ketakutan ini kemudian menjadikan kita melakukan amalan-amalan agar tidak sampai terkena COVID. Contoh maning,
sampian weru kapan liwat ning towangkan di atas jam rolas sering ana begal. Akhirnya apa? Wedi ku hal. No. Hal. Nah, karena wedi mong bagian ora aduk liwate muter bae. Lah, muter iku arane amal. Amal ini muncul karena adanya hal, yaitu ketakutan karo begal. Nah, bisa wedi ya karena ngerti begal iku ganas, begal iku kejam, begal itu tidak berperi kemanusiaan. Contoh maning, hampir jelas. Sampean weruh ula atau sampean weruh uang iku kapananan duwite ake enak. Kapan duwite ake enak? Rabi ya bisa seneng, anak ya gemuyue amba, kita ya uripe beli susah, ning tangga ya bisa bantu. Ini pengetahuan. Kemudian apa akhirnya? Lah ternyata duit iku bisa didapat diantaranya melalui usaha dan kerja keras. Oke. Lah pengetahuan tentang itu memunculkan harapan. Harapan dalam hati, kalau saya kerja keras, kalau saya semangat bekerja, maka saya pun bisa mendapatkan uang. Kalau saya mendapatkan uang, maka saya akan begini, begini, begini. Nah itu seperti itu gambarannya. Jadi pengetahuan, kemudian apa? Hal ini akan memunculkan amal. Oke. Maka ana wali sing istighraq ning ayat-ayat khauf sing diwaca ayat-ayat yang menakutkan tentang dahsyatnya siksaan Allah, tentang neraka, tentang malaikat Zabaniyah, malaikat Malik yang sejak diciptakan Allah sampai tanpa batas tidak pernah tertawa, tersenyum pun tidak, hanya pernah sekali itu pun ketika berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Maka yang muncul adalah rasa takut. No. Sehingga apa? Masya Allah, beliwani uripe sembarangan. Selalu hati-hati. Maka sikap hati-hati ini muncul karena hal ketakutan yang luar biasa. Tapi sualike, ana wong sing gampangan, enak, santai, apa? Karena kebetulan istighraqnya dia itu dengan ayatul rahmah, ahaditsur rahmah, rahmate Gusti Allah kang luar biasa, sayange Gusti Allah kang luar biasa. No, sehingga apa? Sehingga yang muncul adalah harapan besar. No. Wis pokoke nglakoni ya wis dilakoni apa kuduwe, tapi harapan kita besar kepada Allah. Ketika misalnya satu ketika dia terjebak dalam maksiat, tidak putus, tetap harapannya karo Gusti Allah. No, maksiat saya itu enggak seberapa dibanding dengan ampunan Allah. Jauh lebih luas ampunan Allah. Masya Allah, luar biasa. Macam-macam pun lah hal niku ana ahwal nafsiyah, itu yang sering dipakai oleh ulama-ulama suluk wa tarbiyah, itu kondisi hati. Ada ahwal ijtima'iyah, kondisi sosial. Ketika ada seseorang yang dia istighraq di dalam salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan memunculkan hal, dan kemudian hal ini akan terekspresikan dalam amal perbuatan. Contoh, dan kadang-kadang pangapunten, kadang-kadang apa yang terjadi pada beliau-beliau
syuyukh kibar itu sekilas atas kedangkalan syariah kita itu tidak benar, kurang pas, kurang tepat sekilas. Tapi kalau kita memahami lebih jauh, apalagi kita sampai tahu kondisi kejiwaan yang mungkin terjadi dan menyelimuti sang wali itu, maka kita taslim, kita oke. Contoh, Al-Imam Fudail Ibn Iyad, kita tahu beliau seorang ulama, beliau seorang wali, mantan penyamun, mantan kepala rampok. Fudail bin Iyad itu bukan rampok, kepala rampok yang kemudian bertaubat hatta sara waliyan min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Kula kelingan dawe salah siji guru kula, uang iku nak gelem ngambah dalane wali yo dadi wali, walaupun rampok, walaupun maling. Angger gelem ngambah dalane wali dadi wali. Kalau contoh di Timur Tengahnya Fudail bin Iyad, kita contoh di sininya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan mengambil milik orang-orang kaya, walaupun kemudian oleh sebagian orang ditafsirkan yang diambil adalah zakat yang boya membeli. Kenyataan sing pasti kan jukute, harapan sing dijukut zakat, harapan sing dijukut duduk zakat. Itu sudah penafsiran, yang diambil itu adalah barangnya orang kaya yang tidak pernah zakat, dan yang diambil itu adalah zakatnya. Tapi ketika beliau menempuh jalannya wali melalui bimbingan dan dituntun oleh tangan lembut Kanjeng Sunan Bonang, soro waliyan min auliyaillah, maka kita tidak boleh menjas, berprasangka buruk, apalagi sampai merendahkan orang-orang yang mungkin saat ini mereka masih berada di dalam jurang kemaksiatan. Karena kita tidak pernah tahu ending yang terjadi akan seperti apa. Fudail bin Iyad itu ketika dia bertaubat kemudian menjalankan haji, ada hal yang tidak lumrah dilakukan oleh beliau. Apa? Ketika semua orang berkumpul di padang Arafah, wadajjatil aswar, suara gemuruh orang beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertalbiyah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Masya Allah, apa yang terjadi? Fudail bin Iyad saat itu hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Kini sekilas ki, Insya Allah, uang semono sejene kongkon padan donga, cari Kanjeng Nabi wong kapaning Arafah kongkon jaluk pangapura, lan yakina yen dosa di pangapura, sebab jari Imam Ja'far Shadiq, asyaddun nasi zunuban, wong kang paling gede dosae man waqafa bi Arafat fa dhanna annallaha lam yaghfir lahu. Wong kang wukuf ning Arafat kali ning ati nyangka Gusti Allah beli mangapura. Jadi kapan bisa wukuf ning Arafat? Kudu yakin di mangapura ning Gusti Allah. Lakian malah meneng bae tidak duwe. Kenapa? Karena ternyata pada saat itu bukan kemauan beliau. Beliau tiba-tiba diingatkan dengan masa lalunya. Bagaimana dulu beliau menyakiti orang, bagaimana dulu beliau merampas harta orang, bagaimana dulu beliau membunuh orang. Tiba-tiba yang diingat saat di Arafah itu. Maka ya Allah, coba bayangkan, seandainya kita pernah membunuh orang, merampok orang, memperkosa orang, kemudian memisahkan anak dari orang tuanya dan lain sebagainya, kemudian kita bertaubat mendapatkan pencerahan, kemudian satu ketika kita diingatkan, bukan
bukan atas kemauan kita, dengan kejadian masa lalu kita, maka pasti kesedihan itu. Wong sahabat Umar melakukan kesalahan di saat beliau kesalahan itu tidak dianggap salah. Belum dianggap salah. Tapi kalau ingat itu nangis kok sahabat Umar. Apa? Sahabat Umar itu saya pernah cerita, itu beliau kadang ketika duduk dengan sahabat ujug-ujug nangis. Ora suwe gemuyung, sahabat sing aneh kan? Arepan takon diwani, mbok diseneni yang wonge dosa. Loh, iya. Ari beli takonnya priben. Tapi ada yang memberanikan diri takon, "Malak ya Amirul Mukminin, ra'aitu katadhak wa tabki." Sampeyan kenang apa? Tek deleng kok gemuyu ora suwe to dinangis. Jawab oleh beliau, "Kita ku kagu, gemuyu ku kagugu kapan kelingan benget. Kita ku bengen nalikane durung manjing Islam duwe berhala. Macam-macam ana sing seng watu, ana sing seng kayu, ana sing seng jenang korma." Lah, berhala sing digawe seng jenang korma ki khusus dijaluki, didongai kapan butuh rejeki, kapan butuh mangan enak. Satu ketika kampung saya itu paceklik. Semua makanan habis, banyak orang kelaparan. Akhirnya saya berdoa, minta dikasih makan, enggak dikasih makan. Sampai sore, ndong amanik masih beli dipaimangan. Kiki esok, ndong amanik masih beli dipaimangan. Akhirnya wisping teluk mengkel weteng kempong, dari tekan cambai berhalai. Oke, kita sekin terakhir ndongak njaluk dipaimangan. Kita sekeluarga, setangga lagi kenang paceklik kabeh. Teken teni sampai sore. Mbokat sampai sore kita masih angger belum bisa mangan aja salakakan lamun sirah sing tetangan. Ternyata sampai sore masih oroli mangan. Akhirnya dipangan dewek. Dari kapan kelingan pun kagugu gawe dewek, disembah dewek, dipangan. Masya Allah. Toli nangis sih dengan apa? Lah kapan nangis kelingan? Pengen nalikane masa-masa jahiliyah, kita pernah duwe anak wadon. Saking beli terima duwe anak wadon, tek jukut, tek pendem urip-urip. Oh. Padahal itu kan dilakukan ketika masa jahiliyah, bukan masa Islam. Tapi teringat itu, sahabat Umar pasti menangis. Maka Fudail bin Iyad, berapa nyawa melayang di tangannya? Berapa banyak orang telah menjadi korbannya? Pas wukuf ning Arafah kan kelingan kuwen, maka ya boro-boro kelingan istighfar, boro-boro kelingan dedonga. Ini berarti apa? Hal yang datang di hati Fudail bin Iyad saat itu adalah apa? Al-khauf. Oke. Ana maning contohnya. Syekh Dawud At-Ta'i, Masya Allah. Syekh Dawud At-Ta'i itu berhari-hari, bermalam-malam tidak bisa tidur. Jangan kemudian entin dalil, sampean kiai salah, sesat kunku, bid'ah kunku, singarani turku sunnah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dewek ngomong, "Walakinni asumu wa uftir wa anamu wa aqumu warqud wa atazawwajun nisa au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Jadi Kanjeng Nabi ketika anak sahabat pengen pangapunten matanah kandung keminya dikebiri, kepengen dikebiri, ambil apa? Ambil wis ora kepengen ning wadon, ambil bisa fokus ibadah. Jadi Kanjeng Nabi aja, "Isun ku wong sing paling takwa ning Gusti Allah, wong sing paling wedi ning Gusti Allah. Tapi isun kiyo kadang puasa, kadang ora puasa. Yo melek, yo ana turuwe. Yo ngrabi ning wong wadon." No. Malah pemanis sing ngarani rabi niku Masya Allah, ibadah kang paling enak. Lamun jare bahasae Allah yarhamu bahasa hal mahfud, kabeh ibadah iku isine nglawan nafsu, kecuali rabi. Kapan rabi justru memuaskan nafsu. Bro, sampean dalam sholat ngelawan nafsu kan? Sampean zakat, sampean sodakot, cari nafsu aja iman, dilawan. Sampean haji, pengorbanan tenaga, pengorbanan materi, dilawan. Kabi ibadah niku isi ngelawan nafsu.
illa rabi. No, kapan rabi muwasakan nafsu. Masyaallah. Kapan bahasa Imam Qurtubi? Kapan bahasa Imam Qurtubi? Beda lagi. Jari Imam Qurtubi, kabeh lakon kang isiye nuruti nafsu nyebabaken ati atos. Sampai kapan nuruti nafsu, ati pasti atos. Bro, nafsu pengen mekenen dituruti, pengen mekenen dituruti, pengen mekenen dituruti, ati atos. Illa nikah, kecuali nikah. Kapan dituruti malah atiye dadiye lembut. Masya Allah, coba. Jadi lamun nikah sepisan dorong lembut ya pintu. Loh. Pengen lui gelis langsung papat lah, wis dijamin lembut selembut-lembutnya gitu. Bon, bangsul nali. Jadi halis yang beda-beda ini gua halis. Imam Dawud At-Ta'i. Ya, Imam Dawud At-Ta'i. Beli turu-turu aja toli didalili. Beli kena wong Kanjeng Nabi bae ana turu we masa sampean nembe levele kiai beli turu. Kenapa? Karena ternyata hal yang ada di hati Syekh Dawud At-Ta'i adalah halul ihtimam. Keadaan prihatin, susah, sedih. Dan itu bukan kemauannya. Datang sekonyong-konyong ke pikiran dan hatinya. Dan membuat beliau tidak bisa tidur. Ana mana? Wali. Wali gede, kibar aulia. Arane Imam Sari As-Sakoti. Nah, kapan ning silsilatul harmen babakan mate Sirri As-Sitti. Kapan kula mate Sari As-Sakoti. Nama panjangnya Sariyuddin As-Sakoti. Niku 30 tahun wiridane laka sejene kecuali astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kenapa? Karena satu kali ucapan alhamdulillah yang menimbulkan hal ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa selama 30 tahun. Tadi cerita ya, beliau itu kan rumahnya di pinggir masjid. Nah, masjidnya pinggir pasar. Ada kebakaran besar. Wah, toko entok, uman entok. Barang geni sembono gede nih, marti ning umay Imam Sari As-Sakoti mati geni. Tadi boro-boro kebakar, keserempet dan geni bega beli. Saat itu Imam Sari As-Sakoti lagi i'tikaf ning masjid. Tiba-tiba ada muridnya atau tetangganya datang mengabarkan bahwa terjadi kebakaran besar. Saking khusyuknya beliau gak tahu di luar rame itu kebakaran, tapi luar biasa, syukur api itu ketika datang dan mendekat rumahmu itu mati sehingga rumahmu terselamatkan. Spontan Imam Sari As-Sakoti cangkem mengucapkan alhamdulillah. Saat itu juga beliau disadarkan oleh Allah. Loh, Sari, kenapa kau alhamdulillah bersyukur senang di atas penderitaan banyak orang? Kan pirang-pirang wong sing umbe kebakar toko entok modalnya ludes, sedih semua. Masa iya sirat tegel teman alhamdulillah di saat banyak orang menangis sedih. Ini yang mengganggu pikirannya selama 30 tahun. Masya Allah, kita ku tegel teman, kita ku salah teman, ya Allah. Akhir apa 30 tahun wirid dan mung astagfirullahalazim. Njaluk pangapura ning Gusti Allah. Njaluk pangapura ning apa? Ning mungkin salahnya ucapan alhamdulillah yang diucapkan di saat orang lain banyak yang menangis menderita. Masya Allah. Kun arane hal. Makanya beda-beda. Lah kula sambian ki kapananan ora duwe guru mursyid, lakone kula kudu dipasaken karo hal. Dipasangkan karo hal. Loh. Jadi hal yang datang ke kita itu apa? Misalnya, kita ku barang ngaji tentang puasa. Puasa itu satu amalan yang istimewa di mana pembalasannya tidak Allah berikan kepada malaikat, tidak Allah pasrahkan kepada malaikat, tapi langsung ditangani oleh Allah. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Ditambah maning anak keterangan bahwa amali wong kabeh bisa dijukut ketika kita di dunia menyakiti orang lain.
maka amal baik kita itu untuk membayar orang-orang yang dulu di dunia hatinya pernah tersakiti oleh kita. Menurut keterangan Imam Sufyan bin Uyainah, kecuali puasa. Karena puasa itu balasannya langsung ditangani oleh Allah, maka tidak bisa diganggu-gugat. Jadi amal sing paling wutuh iku puasa. Sejene bisa celong, bahkan bisa ngkong. Ini betul-betul mendominasi pikirannya, mendominasi memorinya, sehingga apa? Nung ati TKD. Wis, kita kepingin puasa, kita kepingin puasa. Kok puasa? No. Karena berarti puasa yang kau lakukan muncul dari hal yang melintas di hatimu, dari ilmu dan pengetahuan yang kau dapat. Ana wong misalnya, no, ketika kerungu ngaji, maca kitab, fadilai solawat, ini itu dan lain sebagainya, bahwa ternyata pada akhirnya tidak ada jalan kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen bahagia arpan dunia, arpan akhirat, pengen nolak arpan, pengen narik, pengen apa baik, kudu dalani melalui lawangi Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya kepingin ngakiakan sholawat, kepingin anu. Maka ayo turu tanah. Apa? Wiridan dalail, wiridan basyairul khairat dan lain sebagainya. Tuh. Jadi selama kita tidak dibawa bimbingan seorang mursyid, maka amal kita eloknya, seyogianya disesuaikan dengan hal yang melintasi hati kita. Ana wong sing hale iki apa? Syaghaf fi talabil ilm. Masya Allah. Iya. Syaghaf fi talabil. Kapan dijak ngaji, weh semangatnya beli gila-gila. Semangatnya. Ya kadang-kadang sing semangat kiyo macam-macam. Ada sing memang semangatnya sing awal tekan ning akhir, ana sing semangatnya ning awale bae, manae karo ngantuk, no. Ana sing ya wis pokoke macam-macam lah, tapi judulnya semangat. Judulnya semangat. Macam. Ana. Sampai-sampai apapun yang bisa mengganggu tujuan dia untuk mendapatkan ilmu, dia singkirkan. Dia singkirkan. Kini berarti apa? Berarti hale tentang ilmu sehingga semangat ning tolabul ilmi. Imam Nawawi diantaranya, beliau sampai mengatakan ketika dianjurkan untuk menikah, loh, orang itu nikah itu kan pingin bahagia. Saya menemukan semua kebahagiaan itu pada ilmu. Kenapa mesti saya cari di yang lain? Masya Allah. Sampai Imam Nawawi akhirnya sampai wafat, tuwafi itu beliau walam yatazawwaj, tidak menikah. Ada lagi ulama yang ketika dia merasa ada seorang wanita yang mengganggu pikirannya, padahal dia itu pengen menghasilkan ilmu sebanyak-banyaknya, belajar kitab sebanyak-banyaknya, ilmu macam-macamnya ilmu, tapi ini ada gangguan wanita, maka apa yang dilakukan? Dia tinggalkan wanita itu, atau mungkin dia usir wanita itu agar tidak mengganggu tujuan yang sedang dia upayakan. No. Iya. Kan ana syair ning ta'limul muta'allim, masya Allah. سلام على من تيمتني بظرفها ولمعات خديها ولمحات طرفها سبتني وأصبتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها. ما شاء الله. Luar biasa. Iya. No. سلام على من tayyamatni bidzarfiha. Selamat tinggal wahai wanita yang kelembutannya telah menawan hatiku. Walam ati khaddaiha walam hati tarfiha, dan mulusnya kedua pipi serta lirikan matanya. Sabatni wasbatni fatatun malihatun, hatiku tertawan oleh wanita muda nan cantik. Tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. No. Semua imajinasi akan berhenti ketika diminta untuk menggambarkan dirinya. Masya Allah. Wis pokoknya beli kuat lah. Iya, saking ayu weh. Ya sampai ketemu kan wong ayu pisan. Eh, jari kan ayu pisan. Iya aja. Priben kira-kira ayu kaya sampai wes pokoknya. Delengen dewek baik. Angel digambarkan ayu weh. Ayu beli gila-gila pokoknya. Oh.
Itu tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Tapi karena pancen hale kepengen tahsilul ulum, apa yang dikatakan oleh ulama ini? Fakultu zarini wa zarini fa innani syughiftu bi tahsilil ulumi wa kasfiha. Aku katakan kepada wanita itu, zarini, tinggalkan aku. Wa zarini, maklumi keadaanku. Fa innani syughiftu bi karena apa? Aku gandrung dan jatuh cinta untuk menghasilkan berbagai macam ilmu serta menyingkapnya. Lah itu. Warane hal sing ana ning ati ilmu tentang ilmu, makanya apa? Semangat ini tolabul ilmu. Aniku. Bon. Lah sing nomor loro. Sing nomor loro. Lan ora perlu kesirian ketika ana wong amale sejen, oh mungkin bisa jadi karena halnya berbeda dengan kita. Tapi ketika kita punya seorang mursyid, ketika kita punya seorang murabbi, maka lepaskan kendali dirimu dan serahkan kepada gurumu. Wis apa jari gurune? Sebab seorang murid di hadapan murabbi dan mursyidnya itu harus seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Termasuk wiridannya apa, berapa jumlah wiridannya, apa yang mesti dilakukannya, serahkan. Nah itu, makanya konsekuensinya berat. Orang punya mursyid itu ikatannya berat. Oleh karenanya kita harus betul-betul memilih mursyid itu yang seperti apa. Aja sembarangan, karena mengikat mursyid itu nantinya. Oke. Baik, terakhir. Tadi sudah sempat dikatakan bahwa ada ahwal ijtimaiyah, keadaan sosial, kemasyarakatan, kemampuan keadaan jiwa. Ya mau kat contohnya kan sebenarnya dicontohkan Kang Wawan bengen ning pondok wekel liga gila-gila ning wiridane ning puasa barang tekan ning umat puasa Ramadane bae wiridan kepoko dadi imam bae. Kapan beli dadi imam? Assalamualaikum keloyok istighfare kalau mlaku lah pokoke. Ken ki apa? Oh iya, karena hale wis beda. Beli apa-apa. Karena hale wis beda, ada tuntutan lain, maka jangan pernah kita membatasi atau mengecilkan ibadah itu hanya pegang tasbih, wiridan, salat, puasa. Wong luru nafkah kanggo rabi yo ibadah. Orang yang menjadi pejabat kemudian mengabdi memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya itu juga ibadahnya dia yang paling istimewa. Haram gula sih yakin wani ngukumi haram. Lamun misalnya anak pejabat, apakah itu kuwu ning wayahe ngantor, iya benere ngelayani masyarakat malapa malah maca Quran 5 juz, no wiridan Yasin ping 7 malah maca Ya Latif ping 4444, haram ente lu. Ibadahnya ente bukan itu, memberikan pelayanan. Maka kata Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti, adalah sebuah kesalahan ketika kemudian ada orang, ya misalnya di sebuah perusahaan, dia sebagai karyawan, kemudian ada jam makan siang dan sholat, dan oleh perusahaan itu dibatasi setengah jam atau satu jam misalnya. Tapi ternyata apa? Dia gunakan untuk kesempatan kesempatan dolan dingin, kesempatan mangan, kesempatan turu-turuan, kesempatan dolanan dingin apa, sehingga sampai satu jam lebih. No, iya. Atau bahkan setengah jam untuk waktu makan dan sholat itu yang dijatahkan oleh perusahaan itu malah dia gunakan untuk apa? Untuk deres Quran, untuk wiridan. Akhirnya apa? Sampai sejam dewek, jatuh setengah jam. Ketika ditakon, ya punten baik kita kapan tes berdugu wiridan rada suwe. Sing tek waca, ke Hizib Nawawi, Hizib Nasor, Hizib Bahar, woyo. Sebutakan kabeh. Jadi ya sejam baik lebih peragat. Ini salah. Karena apa? Karena ketika kamu masuk dalam sebuah perusahaan, kamu terikat kontrak dengan pemilik perusahaan. Dan salah satu kontrak itu adalah kamu harus mematuhi aturan.
Berarti ahwal ijtimaiyah kamu, keadaan sosial kamu menuntut kamu untuk wiridannya ala kadarnya saja. No, ibadahnya adalah memberikan pelayanan dan persembahan pekerjaan yang terbaik untuk perusahaan. Wah, kata. Dan begitu seterusnya semuanya. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu jangan semau kita. Disesuaikan dengan kondisi kemasyarakatan, kondisi ijtimaiyah saat itu kita berada di mana. Maka orang-orang thariqah itu mengatakan aqim haitsu aqamakallah. Sudah, tetaplah berada di tempat di mana Allah menempatkan kamu. Kalau memang saat ini posisi kamu ditempatkan oleh Allah sebagai pekerja, ya maka bekerjalah dengan profesional. Kalau kamu saat ini ditempatkan oleh Allah sebagai pelayan umat, maka layani umat dengan baik. Maka itu adalah ibadah yang akan menjadi jembatan kamu untuk sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ungkapan yang luar biasa, bahwa al-muqam fima aqamallah, tetap berada di tempat di mana Allah menempatkan kita, itulah sebetulnya karomah yang sesungguhnya. Karomah yang sesungguhnya. Jadi ketika kita bisa ridho menjalankan sebagaimana mestinya di tempat di mana Allah menempatkan kita, maka sesungguhnya itulah karomah yang sesungguhnya. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Beragam dan bermacam-macam jenis amal itu disebabkan karena bermacam ragamnya hal yang datang pada hati manusia. Huna waqafna, wallahu a'lam. Al-Fatihah.